lebih pondok bumi selatan dan bumi sulawat Sidoarjo menuju Lampung. Dan kali ini kita di travel oleh Pak Fa sekali kali ngerti Pak Fa sekali kali kali merasakan mobil baru. Tidak akan apa nge Roka. Sudah check in kan kapan pun mulai proses check in. Oke, 13 berangkat ke Palembang. Kembali lagi di channel YouTube Rara at episode. Gak pernah upload. Ya, sekali Rara. Kami kereta Harga Esok berada sudah dekat. Silakan kembali ke tempat duduk Anda. Kecepatan tubuh mulai tegakkan pada kursi pelipat tiga dan membuka pada tempat. Turun di Bandara Udara Sultan Mahmud Badarudin Palembang. Kita mau ke Lampung tapi turun di Palembang. Sultan Badarudin. Halo, Rara. Apa mau main ke pusat? Iya, sebentar. Ya. Mas saya bubuk ya, Bang. Aku lepas anu ya. Ajeni mandep pas bubuk kok jeluk kok kaget aku. Sultan Badarudin. Sama mau ke Jambi ke jadi ikut. Kita udah nyampe. Bukan pedang medis. Nyampe sini lagi. Alhamdulillah mendarat dengan selamat. Gak boleh duduk di situ, di sini. Nanti ikut koper nanti kan. Di pas Wahid hilang. Bagasi. Dari Palembang. Alhamdulillah kita akan menuju Lampung Tengah di restorannya Bapak Panitia yang jemput ini. Bapaknya ingin restorannya dikunjungi sama kami sekeluarga. Mbak Rara, tapi sayangnya Bapak masih puasa. Macam-macam dah. Alhamdulillah.
Pempeknya sudah datang, pempek nori. Monggo. Menyebut sendiri. Gue lemah pulang, tutup ke tempat-tempat. Iya. Ayo dimakan, pempeknya masih hangat. Masih hangat. Nah. Bagaimana rasanya, Mbak Rara? Gimana rasanya, Mas Asi? Pempek terkenal di Palembang. Gimana, Sayet? Kelintung maringi kecap, kecap asin. Kecap asin dengan gua maringi. Kecap manis. Kecap asin ini. Alhamdulillah. Habis teh, Mas. Tetap air nambah tak tim. Bagi ini benang. Ini ngempek-ngempek dulu. Lebih ya, dah. Jeneng apa? Ngepuk-ngepuk. Pempek. Oh, itu rompuk. Yang ke Palembang, jangan lupa singgah ke pempek noni. Nikmat ya. Dilihat aja udah segar dan nikmat. Apa sih gratis? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Rasmi. Macam apa pun sama. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Kurang berapa jam mulai Pak Niki Pak? Sejak mulai. Kan 2 kilo mulai sama. Ini Pak Haji tapi di bandare mandap tol. Mandap tol. Poncowati, putan sat sing pangkate dhuwur-dhuwur niki. Lah sing Bandar Agung dulu kan. Nggih, kula teng mriko gadah kanca, kula manggene teng Masjid Muhajirin. Ndap tol nganan. Setelah tadi di restoran pempek, sekarang di restoran nih rumah makannya Pak Haji Anto. Jaraknya ada 5 jam. Mejanya penuh dengan makanan. Mbahnya sanggup menghabiskan ini? Sanggup? Gila enggak? Sanggup? Sanggup? Wah ya, kapasannya geli batu. Mas, mas. Ini
apa bisa sama temannya. Lagi satu dua satu dua apa button action makin gila cepet sampai ini kegiatan wajib putbar. Sudah dua kali ini kita di servis makan di sini, dulu tahun 2017. Monggo Pak Haji senyum. Satu, dua, tiga. Oke. Oh. Ini ownernya. Disebut itu Pak Haji yang itu. Satu, dua. Satu, dua. Sambung. Lebih panas nih kita dulu singkong nih. Mengenang masa lalu. Dulu undangan pertama kali keluar Jawa itu ya di Lampung sini. Tahun pinten nih kami. Tahun pinten gibungi dulu sih kelas kali MTS paling no. Ini aku lo kali Gusadi Kiai ini Azmi sing Probolinggo nggih Bu. Nggih ngayu pare kula. Ini kan pertama nih kong ya? Bisa di kelapin hilang. Iya, bisa di kelapin di atas hilang. Loh, ini kan potong jenang ini pertama kali itu pak? Iya, atasnya enggak ya? Ini pengkali dalu kan seperti ini. Oh iya itu sih. Wah ini, kalau siang aja jelas ini. Bikinannya Pak Dima Bro Mas. Pak Yai sogi cus, Mas. Ayo dera, sama coba deh, dadal deh. Enak deh. Gitu. Cus rumah enak ya. Kapan? Mriki 1 2 3 pun. Lah mau wes karo aku, Nduk. Oh, tasik tahlil. Ampun. Nggih, mangkan. Nggih. Okay.
kayaknya auto nambah 200 followers. Asik. Kodong gantengnya, Pak. 1 2 3 sekali lagi. 1 2 3. What is name Solo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengar, Pak Erick, Pak Erick. 1, 2, 3. Gue ini pas, Pak Bupati, Ketua Ansor. Lo pas ya? 1, 2, 3. Pindah sini. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Satu, dua, satu, Amit, satu, dua, tiga. Ya Rabbi, salli ala Muhammad.
Allah, ibu saya gemar bersedekah. Ibu saya gemar bersedekah, tapi ini tiba-tiba meninggal mendadak. Makanya tidak sempat berwasiat kepadaku. Seandainya beliau sempat berwasiat kepadaku, pasti dia akan mewasiatkan saya untuk mensedekahkan hartanya. Kemudian sahabat tersebut bertanya kepada Rasulullah, "Fahadha ajrun in tasaddaqtu anha?" Apakah dia bisa mendapatkan pahala ya Rasul kalau saya bersedekah untuknya? Qala na'am. Rasulullah menjawab, "Iya." Makanya hadirnya kita di majelis ini mudah-mudahan bukan memuliakan kita saja, tapi orang tua kita, semuanya sampai ke atas bahu kita.